Selamat datang di channel Makanan Kampung, di mana channel ini baru dibikin bertujuan untuk belajar memasak, belajar bikin kue, belajar bikin sambal dan lain-lain. Misalnya memotong ikan, membersih udang dan lain-lain. Untuk yang baru menikah, anak kos dan ibu rumah tangga yang mau belajar memasak, yang jelas semuanya menu dan kue kampung. Sebelum memulainya, untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Dan pada hari ini, kita belajar 3 cara membersihkan udang. Pertama, bersihkan kulit udang secara keseluruhan. Pertama, ambil udangnya, patahkan kepalanya. Ya. Buangkan isi kotorannya. Kupas kulitnya dan pencet ekornya untuk mengeluarkan isinya. Kotoran di dalam dibuang menggunakan pisau dan diambil yang bagian kayak tali gitu. Itu nanti kalau tak dibuang jadinya kalau makan kayak berpasir gitu ya, teman-teman. Selanjutnya cara yang kedua yaitu potong sebagian kepalanya saja. Yang kedua, ambil udangnya. Setelah itu, ambil gunting, potong bagian depannya yang arah jenggotnya itu. Terus bersihkan isi dalamnya, kotoran-kotoran dalamnya yang seperti tali tadi. Potong kepala secara keseluruhan. Pada cara ketiga ini, ambil udang, terus patahkan kepalanya keseluruhan dan bersihkan. Setelah itu bersihkan bagian dalam yang seperti tali tadi, yang kalau tidak dibuang rasanya seperti pasir. Siap. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.